bagaimana sikap kita ketika mendapatkan imam tidak rus bacaannya, ya, bacaannya tidak fasih. Kalau tidak fasihnya pada bacaan-bacaan surat, abaikan, ya, abaikan. Artinya tidak fasih bacaan surat. Nah, cuma imam harus belajar, paling kurang tanya, dan paling bagus kalau memohon temui yang ahli lalu tanya, mohon dikoreksi. Cina dengar bacaan dong tiga, menyusalah ne pegah. Itu masya Allah orang ini dipuji Allah dan dipuji oleh makmumnya. Jadi harus belajar kembali, jangan terlalu pede kadang-kadang. Yang paling parah dikoreksi tidak mau. Begitu dikoreksi, ke urusan ron. Ini urusan dong. Masyarakat kagebut dong je ke imum, hanari urusan ron. Mati aku tetap aku tim. Ah, macam begitu. Ah, itu tidak baik. Jadi paling bagus itu suruh dengarkan kepada yang bagus bacaan, Cina dengar tiga. Itu imam itu perlu kita pertahankan karena kerendahan hatinya. Ya, imam, Pak, apapun kondisi, dia adalah pemimpin kita. Makin rendah hatinya, makin bagus untuk dijadikan imam selama dia mau belajar. Ya. Jadi bukan sekali mendapatkan kesalahan langsung kita vonis, oh hajik kebut, hajik kebut. Lihat dulu profil. Kalau orangnya tawadhu, rendah hati, itu perlu dipertahankan, cuma perlu belajar saja. Tapi seandainya di posisi yang salahnya adalah bacaan rukun yang terdengar oleh telinga kita, yaitu Al-Fatihah, salah kebaca Al-Fatihah. Ya. Salah kebaca pada huruf-huruf yang bisa dibedakan. Ya. Huruf yang bisa dibedakan salah. Misal, ihdinas sirah, sad. Dibaca ihdinas sirah. Yang kita langsung dengar, salah. Ketika salah bacaan dalam Al-Fatihah, makmum yang mengetahui kesalahan itu tidak dibolehkan mengikuti imam yang salah. Ya. Misal tadi, iyyaka na'budu. Iya enggak ditarik tasydidnya. Langsung, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Itu makmum hendaknya memfaraq salat. Karena dalam rukun qauli itu tidak bisa di subhanallah kan. Ya. Misal imam ya kena abduk dilikut subhanallah. Ada lebih parah makmumnya juga salah ucap subhanallah lagi. Ya. Jadi sama-sama hana betul bacaan sebenarnya. Itu bisa kacau bacaan. Jadi bagaimana caranya makmum faraq meninggalkan untuk bermakmum kepadanya? Tapi bagi mereka yang mungkin tidak tahu, apa masalah? Sampai dia tanya ke samping, apa masalah, Man? Belum, ada apa yang masalah? Ini biasanya makmum yang, dia tidak tahu kesalahan imam. Bagi mereka tetap sah solatnya. Kita yang tahu, itu tidak boleh melanjutkan bersama imam.